Nah, Lukman, Haikal. Nah, tadi kan kita ini udah ngobrol tadi, kok salah ada tiga tadi ya? Iya. Ada tiga amalan yang tak terputus. Ya, terputus. Yang pertama tadi sedekah jariah. Ya inilah masalah kita ini mau kita selesai. Iya. Ya, mudah-mudahan ada jalannya ya. Insyaallah. Yang keduanya apa? Ilmu yang bermanfaat. Maksudnya itu kok bengong gitu ya. Ilmu yang bermanfaat itu ya ilmu yang kita ajarkan pada orang lain. Contohnya kayak kita kajian ini lah ya, ustadz-ustadz itu ya. Contoh lah belajar Quran. Belajar. Khairukum man ta'allama al-Quran wa'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Ya, intinya itu yang paling bermanfaat khususnya ilmu syar'i, ilmu agama. Karena ilmu agama ini kita 24 jam kita dalam koridor agama. Yes. Gitu. Ya pasti kita butuh ilmu menjalaninya gitu kan. Ya ilmu agama itu pasti paling penting, apalagi ilmu tentang yang pernah itu tentang tauhid lah. Tentang mengenal Allah. Gimana kita beribadah kepada Allah. Kemudian gimana itu perbuatan syirik, apa-apa saja yang bisa membatalkan ibadah gitu kan. Nah itu penting itu kita tahu dan penting untuk kita ajarkan juga sama orang lain gitu. Jadi ibaratnya ilmu yang bermanfaat ini, dia ilmunya itu di satu sisi itu bermanfaat bagi kita sendiri. Dan kedua, sisi yang lain kita bermanfaat dengan mengajarkannya kepada orang lain. Gitu. Kita ada contohnya juga kayak ilmu menghikarkan Al-Quran gitu. Ya mengajarkan Al-Quran ini pahalnya besar gitu. Termasuk ilmu yang bermanfaat karena dia 5 kali sholat 5 waktu kan, 5 kali 1 hari itu dia pasti membaca Al-Quran. Membaca Al-Fatihah khususnya kan. Membaca Al-Fatihah. Jadi kalau kita ajarkan dia Al-Quran bagaimana cara membaca Al-Quran benar. Ya. Kemudian mungkin menghafal surat-surat pendek. Itu pasti bermanfaat bagi dia sampai dia nanti meninggal. Gitu. Sampai tua nanti. Sampai kapanpun karena kewajiban sholat ini kan gak pernah hilang dari kita. Gitu. Contohnya kalau kita punya anak lah ya, kita yang ngajarin langsung gitu ya. Iya, itu lebih baik daripada kita. Ya khususnya ya, yang pokok-pokok nih misalnya Al-Fatihah. Kalau bisa kita yang ngajarin pertama itu. Iya. Selain mungkin nanti guru ngaji lah mungkin kita amanahkan untuk mengajari yang lain-lain gitu kan. Tapi setidaknya lebih utama ya kita lah gitu. Kalau misalnya kita mau pahala ya kita lah. Apalagi itu anak-anak kita. Kalau misalnya kita titip ke orang ngaji gitu ya misalnya. Disayangkan ya, kayak sayangkan ya. Tapi kalau memang gak sanggup ya tidak aja. Biar lebih. Setidaknya kita udah meniatkan bahwasanya anak kita itu untuk belajar. Insya Allah mengalir juga ke kita. Ya kadang-kadang kan kayak kita ngantarkan dia ngaji itu juga kan bentuk usaha kita juga. Iya itu bentuk usaha kita juga. Iya. Itu kan termasuk hal yang namanya ya usaha kita untuk mengajar dia gitu ya kan. Itu pasti ya ilmu yang bermanfaat ya. Ilmu yang bermanfaat. Jadi juga termasuk ilmu tadi. Iya kalau memang kita gak bisa. Kita mengajarkan kebaikan untuk orang lain gitu, ilmu syar'i dan adab-adab misalnya, kemudian ya banyak lah gitu kan. Kemudian mungkin juga menulis buku. Menulis buku. Jadi buku ini kan dia jangka waktunya ibaratnya lama gitu. Jadi sampai kapanpun kalau misalnya yang kita tulis ini memang bermanfaat, sampai kapanpun akan tetap dimanfaatkan oleh orang lain gitu. Akan tetap dimanfaatkan oleh orang lain dan ya tetap manfaatnya tuh tetap mengalir terus selama orang yang membaca buku itu kemudian dia dapat manfaat dari apa yang kita tulis gitu kan. Iya. Ya tetap mengalir pahalanya untuk kita gitu. Sampai kita meninggal. Kalau sebaliknya juga gimana ya? Misalnya kita ya kan yang perkara ilmu ini kan ada ibaratnya kalau Anda pikir dia kayak dua sisi nih. Iya. Ada ilmu yang gak bagus itu kan. Yang bisa digunakan untuk keburukan lah ya. Iya. Itu jadi dosa jariah juga. Ada dosa jariah? Ada. Dosa jariah ada. Ini kan amal jariah. Dosa jariah ada. Ada. Makanya Allah bilang kan dalam Al-Qur'an, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha." Masyaallah. Apa artinya? Barang siapa yang datang dengan melakukan amal kebaikan, maka akan Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Barang siapa yang mengerjakan suatu keburukan, nah, maka
dia tidak akan diberikan balasan kecuali dosa yang sama, misal dengan yang dilakukan itu. Berarti lebih ngeri lagi ya? Iya, ya gitu. Cuman ya gitu. Mudah-mudahan dengan, tapi dengan banyak kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan itu menghilangkan, menutupi keburukan tadi. Sebenarnya yang kita lakukan yang mengerikan itu ya, kita sendiri yang dapat cuma satu itu. Dibandingkan tadi kan ada, kita melakukan kebaikan dapat 10 kali lipat. Dari yang kita lakukan. Kita lakukan keburukan, dapat satu yang keburukan itu, dosa yang kita dapat. Oh, berarti sebenarnya kita lebih untung melakukan kebaikan karena lipat gandanya lebih bagus dan ya, menguntungkan. Benar. Tapi kan Allah ibaratnya udah, iya maksudnya udah berbaik. Iya. Ini saya cuma hamba-hambanya. Allah Rahman. Ini memang seperti itu gitu kan. Jadi kita ya dosa tadi, bilang dia gitu juga ada amal kebaikan, gitu juga ada dosa jariah tadi. Jadi kita hati-hati juga nih kalau misalnya mau mengajarkan orang lain sesuatu gitu kan. Cuman kan ngajarin main musik gitu kan. Iya, mentang-mentang dosa yang kita lakukan balasannya lebih sedikit daripada amal yang kita lakukan, jangan juga kita melakukan dosa itu. Tapi bisa jadi nih kan, ada amal-amalan, mungkin ilmu-ilmu gitu kan, yang mungkin kita niatnya itu enggak untuk keburukan ke dia. Karena kita nggak tahu gitu kan. Nah, kita nggak tahu. Ternyata bagi orang yang apa tadi yang kita ajarin, oh ini bisa nih dibuat untuk ini, iya, untuk keburukan. Ah ini, oh bisa nih. Bisa gitu. Dibelokkan, gitu lah, misalnya. Dia, gitu. Nggak paham nih. Misalnya nih kayak apa? Apa nih komputer nih misalnya kan kita kan bahas media tadi ya kan, media. Programming. Ya, programming gitu kan kita ngajarin nih ini. Komputer gini, ini yang bagus nih untuk misalnya menghilangkan virus, apa ya kan. Kita kan kebaikan nih, itu dakwah nih niatnya ya kan. Tapi? Rupanya bagi sama dia tapi, rupanya dikembangkan. Oh digunakan untuk digunakan itu. Itu gimana? Untuk ngehack nih untuk ya. Itu gimana tuh? Nyuri-nyuri. Ya, intinya kan ngajarin komputer lah. Siap mengajarin kayak mana berselancar di dunia internet. Nah rupanya dia, kita berharapnya dia bisa mengembangkan dakwah lah ya gitu kan. Hal yang baik. Rupanya dia pakai ke hal yang buruk gitu. Itu gimana? Dan kita kan naik ke situ. Ya kita ya berlepas diri gitu. Ya. Intinya kita tadi niatnya bukan untuk itu kan. Ya dianya aja yang nyelewengkan gitu. Berarti kan salahnya di dia. Insya Allah kita tetap dapat tadi ilmu yang bermanfaat itu sudah kita ajarkan. Yang penting pada saat kita benar-benar melihat dia melakukan keburukan itu, ya setidaknya kita ingatkan kembali. Ingatkan. Ini ilmunya bukan ini loh sebenarnya. Gitu. Kamu udah capek-capek saya dari selain. Enak lupa aja dong, buat kamu yang dapat untuk saya. Ayo saya dong. Gak gitu juga. Bisa jadi misalnya kayak kita apa ini ilmu syari itu kan kita ajarkan nih sama dia untuk misalnya memikat orang lain atau ya gimana cara dia berdakwah, retorika gitu kan untuk berdakwah. Ternyata dia dipakai untuk hal-hal yang buruk gitu, malah untuk memikat lawan jenis saja gitu kan. Embel-embel dakwahnya ilmunya itu untuk biar perempuan itu tertarik aku tuh sama dia gitu. Kan. Bisa dimungsikan ya? Bisa juga kalau dia bikin. Mau ya? Jangan. Boleh. Ya intinya untuk dakwah ya dakwah aja dengan niat yang lain untuk yang lain. Itulah. Ya ilmu yang bermanfaat tadi itu yang kita ajarkan itu bermanfaat bagi diri kita sendiri juga pada orang lain juga gitu. Apalagi yang ilmu-ilmu pokok gitu loh. Kayak tauhid tadi, kemudian iman kepada Allah, kepada tauhid, kita nikah kan punya anak banyak berarti kita lebih punya banyak ladang apa pahala ladang nih. Pahala kan apa ibaratnya bank amal jariah kita mengajarkan tauhid ini juga nih yang disinggung di hadis ini juga kan kan satu lagi yang amal gak terputus tuh doa anak soleh ya waladin solehin yadu'ulahu anak yang soleh
itu mendoakan untuk orang tuanya gitu. Ini yang ketiganya ya? Iya, yang ketiganya. Jadi disebut, antara ilmu yang bermanfaat sama doa anak yang soleh ini sangat kaitannya ini besar kali. Besar karena bagaimana seorang anak jadi anak yang soleh itu pasti karena didikan ilmu yang bermanfaat dari orang tuanya. Gitu. Iya benar. Jadi kita mau nih anak kita soleh gitu kan. Cuman kita di rumah sebagai orang tua gitu, kita gak pernah mengajarkan kebaikan sama dia gitu. Gak pernah mengajarkan agama gitu kan. Ya kita pun di rumah sikap kita itu gak mencerminkan orang tua yang soleh juga gitu ya kan. Ya gimana, gimana anak kita mau jadi soleh gitu. Banyak yang bapak-bapak yang pekerjaannya jadi preman tapi anaknya pengen jadi anaknya di soleh. Pengen anaknya pinter ngaji gitu. Ya manusiawi lah gitu ya kan. Preman aja mau anaknya ngaji. Nah, mau kayak bapak gitu. Gitu, yang ya kita bukan preman gitu ya. Kita bukan orang jahat gitu kan. Ya pastinya kita harus lebih mengetahui ini penting nih untuk seorang anak menjadi anak yang soleh. Ya, jangan sampai kita lebih buruk daripada preman. Preman aja yang dia mau ya. Mau dia terbuka pikirannya kan. Dia pasti mau anaknya enggak mau jadi seperti dia, gitu. Setidaknya aku bukan aku enggak bisa anakku lah. Ah, gitu. Jadi paling tidak nanti ketika orang tuanya meninggal, anaknya tadi karena ilmu yang bermanfaat yang diajarkan oleh orang tuanya gitu kan. Dia dipakainya ilmu itu setiap hari dalam kehidupannya, dalam setiap ya langkah dia gitu kan, dari yang diajarkan orang tuanya. Kemudian dia juga diajarkan gimana berdoa untuk kebaikan bagi orang tuanya. Dia terus berdoa, ini pahala yang berlipat-lipat ganda nih bagi anak tadi dan juga bagi orang tuanya. Gitu. Yes. Dan ini sering anak dengar ya kan, kalau misalnya tuh anak perempuan tuh lebih susah. Iya. Ya mungkin kali gini ya kali ya, kalau anak perempuan itu kalau nggak kita ajarkan dan nggak pakai hijab, itu jadi dosa ke orang tuan juga gitu ya kan. Apalagi kalau orang tuanya nggak peduli gitu, karena memang ya anak perempuan ini lebih istimewa gitu. Yes, maksudnya lebih spesial. Spesial. Lebih susah atau lebih istimewa tadi nih? Ya dia karena susah itu kita menjaganya, makanya pahalanya itu jadi lebih besar. Iya, lebih besar. Oh. Gitu. Spesial jadinya gitu. Makanya banyak hadis-hadis sebenarnya yang menjelaskan keutamaan kalau kita memiliki anak perempuan gitu. Sebenarnya mudah, apalagi kalau bagi orang tua yang udah paham tentang agama atau menjadi anak yang dari kecil itu insya Allah mudah. Ya, intinya kita dari kecil ajarkan dia bahwasanya syariat itu untuk menjaga dia, bukan untuk mengekang. Menjaga bukan mengekang. Banyak kan untuk yang menjaga. Mindset sekarang ini yang terpaksa ada syariat ini atau misalnya kayak hijab lah misalnya kita bilang. Hijab ini mengekang si wanita tadi. Padahal sebenarnya tujuan hijab tadi untuk menjaga, bukan untuk mengekang dia gitu. Baratnya kan kalau dia udah pakai hijab pasti orang-orang melihat dia lebih terjaga gitu, orang nggak mau mengganggu gitu. Kita bandingkan antara permen yang masih terbungkus dan permen yang sudah terbuka. Gitu. Kalau permen yang masih terbungkus pasti semut-semut nggak bakal datang. Kalau permen yang sudah terbuka, dikerubungin malah. Ini apa tuh kok ke anak-anak tadi lah kan? Kita ngajari anak kita nih. Rupanya nanti dia punya anak, dia ngajarkan anak lagi, termasuk dapat pahala kita juga. Karena ilmu itu yang ilmu tadi terus menerus nih pahalanya sampai ya nggak tahu sampai mana gitu. Makanya seorang guru misalnya kan, seorang orang tua gitu kan, selama ilmu yang diajarkan kepada anak-anak muridnya kemudian diajarkan lagi itu akan terus pahalanya itu berlipat dengan terus mengalir sama gurunya tadi sama dia tadi. Jadi ya berbahagialah orang-orang yang dia mungkin sebagai seorang guru, seorang ustadz, seorang mu'alim gitu kan. Dia ilmu yang diajarkan bermanfaat bagi dirinya, bagi orang-orang yang diajarkan. Mungkin orang yang mengajarkan lagi, dibayangkan aja berapa banyak gitu yang dapat. Dia pasti dapat apa terus, pahala terus sampai dia meninggal gitu. Sampai setelah dia meninggal, sampai gak tahu entah sampai kapan gitu kan. Ibarat apalah kita bilang, saya kita contohkan ulama-ulama terdahulu ya, seperti Imam Syafi'i,
kemudian Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, yang buku-bukunya sampai sekarang itu di apa? Dibaca, diabadikan, dan dijadikan rujukan gitu bagi umat Islam sekarang. Gitu, ya. Bahasa yang 1000 tahun lalu lah, contoh lah yang kita lihat yang antum tahu buku Iqra, ya, yang ada foto bapak-bapak itu. Buku Iqra nih. Itu. Sampai sekarang aja masih ada foto bapak itu. Maksudnya sampai sekarang loh. Sampai sekarang masih itu masih dipakai. Masih pakai gitu loh. Dan itu menjadi metode awal membaca Al-Qur'an itu. Jadi banyak rujukan situ untuk membaca Al-Qur'an, mengajari membaca Al-Qur'an. Masya Allah banyak pahala beliau. Banyak pahala beliau, Masya Allah. Dengan dia membuat buku itu yang memudahkan orang untuk belajar Al-Qur'an. Yang itu memang sebaik-baik apa yang diajarkan. Iya, gitu, sebaik-baik apa yang diajarkan. Seperti yang dibilang Bang Hekel dari awal, khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu, apalagi itu anak-anak. Nah, ini satu lagi nih, anak-anak nih kan. Apa namanya? Walun Shalih. Walun Shalih ya doa lahu. Apa itu maksudnya? Ya, anak yang shalih tadi mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Orang tuanya. Mendoakan kebaikan, ya mungkin selama dia hidup juga, ya terus ya intinya ketika dia paham ilmu itu kan, dengan dia paham ilmu tadi, kan dia pasti akan menjadi anak yang berbakti sama orang tuanya, berbakti sama orang tuanya, anak yang soleh, selalu mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, baik ketika orang tuanya itu masih hidup ataupun sudah meninggal, ya. Dan cara seorang anak itu berbakti kepada orang tuanya gitu kan. Setelah dia meninggal ya itu salah satunya mendoakan dia gitu, mendoakan orang tua tadi gitu dalam kebaikan. Jadi pernah ada suatu riwayat gitu kan dalam hadis, saya disebutkan nanti di hari kiamat ada seorang orang tua gitu kan, orang tua dia dulunya mungkin nggak banyak beramal soleh gitu kan, tapi tiba-tiba derajatnya tadi diangkat gitu oleh Allah. Diangkat derajatnya. Jadi orang tuanya dia bingung. Ya Allah, kenapa aku bisa sampai derajat seperti ini gitu kan. Bingung dia. Jadi kata Allah, ini karena istighfar anakmu untukmu. Gitu. Karena anakmu yang selalu memohonkan ampun untuk dirimu. Kata Allah tadi. Kepada orang tua tadi. Jadi dia, ini ya buah dari usaha dia dulu gitu kan. Dia mendidik anaknya dengan capek gitu kan, mungkin dengan perjuangan ya, ini yang diharapkan ya, oleh orang tua gitu, dan kan. Dan itu pun juga bernilai positif bagi anak kita ya, ya. Kan? Kalau misalnya kita ibaratnya bukan hanya kepikiran kita itu mau bikin anak kita ini jadi amal jariah bagi kita ya, tapi dia juga dapat pahala di situ. Kebanyakan kan orang tua sekarang pengen anaknya itu sukses tapi dalam urusan dunia aja gitu. Iya. Harus ini disekolahkan nih kan, dari SD sekolah yang unggulan gitu kan, SMP juga SMA, sampai kuliah harus di PTN unggulan gitu kan, perguruan tinggi yang Masya Allah mantap gitu kan. Untuk bisa apa? Supaya nanti kerjanya sukses gitu kan. Supaya nanti gajinya besar gitu. Ya mungkin itu memang bagus juga gitu dalam urusan dunia gitu, tapi banyak orang tuh yang lupa gitu ketika nanti dia meninggal gitu, jika anaknya tadi nggak dibekali dengan hal dalam hal agama gitu kan, akan berakibat buruk juga gitu ya. Siapa nanti yang akan mendoakan dia gitu, siapa nanti yang akan mengurusnya lah gitu ketika sudah meninggal, siapa nanti yang ngurus gitu. Bisa jadi karena kesibukan anaknya tadi, super sibuk ya kan, dia sukses di dunia sampai-sampai dia lupa dia orang tuanya. Orang tuanya. Nah, itu udah sukses pun dia ngunjungin orang tua pun enggak gitu ya. Lukman sama apa Haikal, kalau misalnya kita kan punya anak nih, misalnya kita lihat-lihat lah pada umumnya kalau anaknya ini terlambat sekolah bangun,
dia nih sekuat tenaga nih orang tua ini, mama sama bapak yang bangunin, paksa bangun, sampai nangis-nangis anaknya sekolah, pagi-pagi gitu, diantar, marah-marah. Tapi kalau misalnya ada azan, anaknya gak ada dipaksa sholatnya. Iya, itu. Biarin aja gitu. Sungguh disayangkan sekali. Iya, sungguh. Ibaratnya kalau untuk dunia kan anak-anaknya ini ya... Harus nomor satu nih, gitu. Udah telat nanti kena marah, dipanggil di sama orang tua, apa? Dipanggil orang tuanya nih. Dipanggil orang tuanya nih, nanti mama dipanggil. Gitu ya kan, cuma kalau untuk agama ya kan, ajan, udah slow aja ya. Ya itulah ya. Mama gak bilang slow, slow, nanti dipanggil mamanya nih. Ya. Dipanggilin lagi. Ya, maksudnya itulah yang kita sayangkan nih sekarang ini ya kan. Maksudnya banyak orang tua tadi, ya itu hanya memiliki urusan dunia anaknya aja. Nggak mementingkan urusan akhirat, padahal itu yang lebih penting. Itu gitu. Lebih penting, itu jauh. Lebih penting untuk anaknya dan bermanfaat juga untuk orang tuanya gitu. Ya iyalah kalau misalnya nanti orang tuanya meninggal gitu kan. Anaknya tadi nggak diajarkan apa-apa tentang ilmu agama. Dia nggak tahu bagaimana sholat. Dia nggak tahu bagaimana berbakti kepada orang tua gitu kan. Ya nanti di akhirat juga orang tuanya akan ditanya. Kenapa dulu anaknya nggak diajarkan? Masalah agama gitu. Kadang-kadang ada yang kayak ngeleskan anaknya bahasa Inggris, ngeleskan balet, musik. Nanti apa pas waktu orang tua meninggal apa itu yang dilakukan? Orang tua kan sholat kan, misalkan bacakan Quran. Masa kita balet. Gak bakal mungkin malaikat menanyakan seperti itu. Apa dan sama pasti kan apa agamamu? Apa agamamu? Siapa Tuhanmu? Siapa Robmu? Jadi itu yang yang paling penting itu sebenarnya itu. Ya boleh kita mungkin urusan dunia nggak masalah, kita pasti pengen gitu anak kita jadi yang terbaik mungkin di sekolahnya gitu kan, masuk ke sekolah terbaik, jadi berprestasi gitu kan. Walatan sana si bakal minat dunia nggak masalah. Tapi jangan lupa dan itu yang utama gitu. Jadi makanya doa anak yang soleh tadi ini bisa menjadi amal jariah, bisa menjadi pahala yang tidak terputus bagi orang tuanya. Itu karena apa yang diusahakan kepada anak ini kan usaha orang tua gitu. Yes. Nah, gimana? Anaknya tadi bisa menjadi yang dia paham agama gitu kan, dia menjadi apa? Itu kan hasil dari kerja keras orang tua juga. Makanya orang tua tadi dapat ibaratnya balasannya itu dari anaknya. Contohnya kayak ini lah kan, kita kan pernah dengar kalau misalnya anak itu berhasil apa ngapal Qurannya 30 juz, kayak apa ada mahkota gimana? Iya, dia akan memberikan mahkota kepada orang tuanya di hari kiamat. Ya seperti itu lah. Iya seperti itu kan, ya yang memotivasi dia menghafal Quran, kemudian yang memfasilitasi dia menghafal Quran itu kan orang tuanya. Jadi ya itu memang hasil jerih payah orang tuanya gitu. Orang tua yang memfasilitasi. Sama seperti apa? Atok bin Abi Rabah yang ketika bapaknya apa namanya? Farukh. Bapaknya pergi berperang selama 30 tahun lebih dan tersisa mereka berdua aja. Pada saat bapaknya pergi berperang tuh mamanya masih hamil. Enggak sempat jumpa. Sampai 30 tahun. Jadi mamanya itu pada saat beliau dilahirkan jadi ditinggalkan hartanya sekitar 3.000 dinar kok gak salah. Itu mamanya habiskan segala hartanya untuk mengajarkan beliau. Sampai umur beliau 30 tahun jadi alim yang terkenal, baru pulang. Bapaknya pulang. Disitulah bapaknya menangis. Oh ibaratnya gak tau lah anaknya udah japar. Rupanya udah jadi alim ulama. Itu sebaik-baik investasi gitu. Investasi. Berarti memang harus ada ini ya, ibaratnya... misi nih antara bapak dan mama. Orang tua untuk anak nih supaya... Kalau kita bilang bukan misi juga sih ya. Ya kewajiban. Kewajiban. Ya. Karena misi ini pasti ada akhirnya. Kalau kewajiban ini gak ada akhirnya. Jadi kita jangan melakukan misi. Karena misi itu ya sama seperti orang-orang. Ada ininya ya. Ada dikasih kekufuran. ada satu kisah nih yang menarik tentang orang tua tadi kan. Bang Diki sempat nyinyung ya kan, kalau orang tua dalam urusan dunia nih cepat-cepat disuruh sekolah gitu kan. Dalam sholat apa, untuk sholat itu gak mau. Ada memang baca satu kisah gitu kan. Jadi si anak ini, dia besok nih, dia bilang sama mamanya, besok dia ujian
dia mau ujian masuk universitas gitu. Ujian masuk universitas. Jadi dia pesan sama mama, bisa bangun nih ya gitu pagi biar gak terlambat ujiannya nih gitu kan. Oke ya. Baru ternyata besoknya azan subuh nih, azan subuh dibangun nih anaknya. Gak bangun-bangun, maksudnya gak mau bangun gitu. Soal subuh gak mau bangun gitu kan. Yaudah dibiarin mamanya. Sampai jam 9 lebih, sudah agak siang gitu. Udah siang, jadi anak itu bangun. Telat nih. Telat nih hujannya, udah telat nih kan, udah gak bisa. Jadi dia protes sama mamanya. Wahai ibu, kenapa kau gak bangun kenapa tadi pas waktu ini? Waktu yang udah ditentukan. Waktu ujian gitu. Wahai anakku, gitu. Aku tadi membangunkanmu sholat subuh. Dan aku lihat engkau telah gagal dalam ujian untuk akhirat. Maka itu apa lagi ujian dunia? Iya, menentu apa lagi ya? Engkau sudah gagal dalam ujian akhirat. Jadi, gak perlu lagi dunia. Sholat subuh tadi udah gagal dia untuk melaksanakannya. Itu kan ujian juga gitu kan. Ujian bagi kita kan. Kewajiban. Yang itu aja dia gagal. Gitu. Apalagi yang dunia. Yang dunia gitu. Ya aku tidak melihat kesuksesanmu dalam ujian dunia nanti. Gitu. Allah, kata ibunya nih. Berarti kan ibunya memang paham gitu kan. Dia tahu yang prioritas sebagai anaknya. Ya gitulah, kita sebagai orang tua seharusnya memprioritaskan anak-anak kita tuh hal-hal yang itu agama gitu. Dan ini juga di hadis ini anjuran nih untuk menikah nih. Menikah, segera menikah dan punya anak yang banyak gitu. Jadi biar ladang pahala itu mengalir terus. Gitu. Yang belum nikah nih kan. Ada yang mau dua kali gitu ya. Mau nambah. Pengen nambah, pengen anak. Banyak anak, banyak rezeki. Yalah, jadi paham ya kan di mana amal-amal jariah itu bisa kita ini. Ya, tidak terputus ya kan. Jadi sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat sama doa anak yang soleh. Nanti bisa lah kita ajukan. Makanya orang-orang zaman dulu tuh masya Allah banyak lah. 13, 15. Gitu. Kalau bisa kita sekarang juga gitu. Iya.